Tes. Oke, sip. Huhu. DVR. Halo. Halo, Tim Scott. Oh, thank you, Tim Scott. Udah setia. Gimana reviewnya minggu kemarin? Lalalalalalala. Copy, chat property, loh, copy, control V. Oke. Kok gak nongol? Kok gak nongol? Lo, property. Gak tahu ini. Mau nongol chatnya. Chatnya gak mau nongol. Ada apa ini? Tes. Gak nongol. Gak asik. Copy. Ter. Paste. Agak error chatnya, abaikan. Jadi chat kalian gak bisa pop up. Ya wis lah, back to chart. Tes. Oh, iki aja chatnya. Chatnya ini aja. Ginanjar, jadwalnya kapan nih Ginanjar? Tim Scott, sin gabung. Oke, siap. Muhammad Hisam, halo. Mas Jun Effect. Tahu nggak start? Hari sebelum trading itu, sebelum analisa, oke, matiin dulu musiknya. Tahu nggak kalian? Sebelum analisa, kita cek sebenarnya, cek jurnal. Minggu lalu. Seharusnya kita ngecek jurnal minggu lalu. Jurnal minggu lalu ini maksudnya minggu lalu ini perform gimana? Berapa trade yang kita ambil sesuaikah dengan trading plan, tiap trade diteliti. Karena kampretnya 1-2 trade saja dengan kecerobohan itu bisa merungkatkan hasil kita trading berbulan-bulan. Swear. Cek dari posisi Senin minggu lalu sampai Jumat minggu lalu itu biasanya ada beberapa kecerobohan. Gila, kan kita start dari situ kan?
Sugeng Griyatin, Mbak. Halo. Pulang dari anu ya? Traweh. Kita acak jurnal minggu lalu. Coba lihat ini, loss terbesar berapa? Loss terbesar berapa? Di minggu lalu. Loss paling besar berapa? Cek tiap posisi. Cek tiap posisi. Apakah sudah sesuai trading plan? Jika tidak, catat. Jika tidak, catat. Bagi yang ikut PR, biasanya kalau sudah di akun real, biasanya ketika sudah demo sih, catat. Ada secara selain jurnal trading, ada juga jurnal jurnal kan kegoblokan. Jadi terkadang kita melakukan kegoblokan-kegoblokan yang tidak kita sadari pas di trading, lalu ketika kita review kembali kita tahu, oh aku gobloknya gini, oh aku FOMO ya, tulis kayak diary, dear diary gitu. Begitu. Oke, kita langsung ke teknikal. Bagi kalian di deskripsi video ini ya, di deskripsi video ini, kalau anu yang belum terlalu tahu, paling tidak kalian punya review sedikit tentang gimana aku, cara analisa aku. Yo yo Yohanes, Yohanes. Open posisi forex bisa trading kalem, tapi OPSAU sudah kalem. Bahasa OP ini kelihatan ini sudah trading sejak 2016-an, 2015. Itu bahasa OP itu. Kita mulai dari SAU weekly. Kita mulai dari XAU. XAU. Tentu poin XAU lagi ATH, berarti no left, tidak ada history ke kiri, historical data on supply ATH simple tree no trade gitu, no trade. For maybe bisa jika skala kecil mengizinkan. Sebenarnya aku lebih prefer untuk buy for now loh. Ya. Let's check it. Oke, kita nggak tahu ini berasal dari mana, ini pengkolannya apa tidak. Kalau kita read ya, dari M1 terpucuk sekarang. Ini demand. Flagging. Ini demand. Ya.
Demand flag limit ini juga demand. Demand drop base rally. Terus cek tes it. Ini rally base rally di taking LS nya di taking membuat flag lagi taking kompresi. Ini membuat CP locking. Our little supply. Supply kecil. Broken retrace lanjut. Kita punya ini. Ini demand. Demand LS kita punya LS ini maybe ini nggak bisa di take ini kalau deket ini. Nubai dulu. Bagiku ini nothing. Oke, Dermase, kesimpulannya SAU apa? Tetap ini sih. Tetap yang tadi. ATH no left historical data on supply. No trade. Maybe bisa jika skala kecil mengizinkan. Cuman ya tetap aja kurang serak sih. Gak boleh paksakan juga. Hadir masih halo. Febri Yudi, halo. JPY. Oke, kita ke USD JPY. Take note UJ. Note on UJ 1 ini skala besar dengan ini skala besar loh, maksudnya besar really big, kita perlu analisa ke kiri dari tahun. Sembilan puluhan. Yes, yuk. 90-an. Number 3. Big plan. Sell. Status. No trade taken. Belum trade. Masih nunggu. Tuh, statusnya ini UJ.
Ah, why? Kenapa harus direncanakan? Enggak FOMO. Dan enggak kaget juga sebenarnya. Enggak FOMO, enggak kaget. Hanya melakukan apa yang direncanakan kan? Gitu kan. Kalau kalian lihat. Mana Vibuku? Oke, kita pakai Vibu. Panggil aku Mbah Vibu. Sekarang. Segini ini. Di sini, ini tahun berapa ini? Di MT4 enggak ono itu. Oke, pertama berarti kita proses pengkolan yang ini. On supply ini. Target besar uji 125, big target 126 lah, 126 lah. Zona the best place to look itu pojok kan, tentu pojok, still pojok. Yang ada di kiri apa? Dipenuhi oleh resisten. Siapa yang ketok itu? Tunggu. Ta. Oh, aku dikirim apa ini? Durian. Tisu. Oke. Okay. Oh. Seneng aku durian. Tunggu. Santai. Nice. Iki banyak stop loss above garis ini ya, SR ini. Belum masuk. Nanti pengambilan stop, kalau memang terjadi pengambilan stop, kalian lihat M1 mungkin akan ada panik dulu, harga akan cuepet spike up, akan kemungkinan jika ada kemungkinan akan spike cepat, mungkin beberapa candle aja. Oke, kita wait. H1.
akan wait. Sekarang sekarang masih kita baca yang sudah ada. Dow teori, harga itu bullish. Jika tren bullish dan itu bullish sebelum dibuktikan sendiri bearish gitu toh. Kan konsep tren kayak gitu. Kalau bullish ya bullish sampai market sendiri yang buktikan dia bearish. For now it is oke. Okay. Nangkap kalian. We look around there. Seruput kopi nih, Mbak. Oke. Okay. Pakai presiden apa, Mbak? Ilham Mahmudi Putra. PA. Presesnya PA. Itu Ilham, lihat di kolom komentar. Lihat di kolom deskripsi. Situ ada link basic-nya. Masih satu video. Masih basic pertama. Forex bisa trading kalem, kalau show tidak bisa kalem. Yo. Makane lo tuh jangan gede-gede. Apa bahasa binary option? Oh, sebelum viral binary option sudah ada sih bahasa-bahasa itu. Bahasa-bahasa itu sudah ada. Gini. Kalau aku zumba non-one ya. Dari bahasa dia sudah kelihatan kan sebenarnya. Oke, mulai lagi. Kita nikmati suara musik gitu. Nyeng. Oke, udah. Ah, merdu sekali. Oke. Ya, yuk biasalah. Dua takan. Di Bali banyak tuh. Kalau orang Bali pakai RS King biasanya tangki olinya diganti tuh sama botol biasanya. Kalau sekarang bahasanya apa kelihatan kok OP stop out. Orang kalau pakai bahasa stop out biasanya lama, dia lama. MC itu masih berapa tahun ini. Cuman bahasa MC ini lumayan persisten. Biasanya tiap generasi itu ada khasnya. Gila gamas mau sampai mana? We don't know, Marburu Kretek. Kita tidak tahu. Ya seperti namamu tuh Marburu Kretek, ketika Marburu itu terlalu mahal kan. Oke, okay, ada alternatif gitu loh, yang lebih murah. Paham kan maksudku? Scalping gold enak, tergantung setup. Hadir Mbah Rasido Zoom, Mbah. Tadi siang sibuk. Wah, kita telepon ya kamu tadi. Bitcoin. No, it's not. Untuk confirm down. Untuk konfirmasi down ini harus jebol. Untuk konfirmasi turun ini harus jebol. Paling ini level ini loh. Paling tidak ke pokok ini jebol. Ah, harus jebol ini. 5900 ini harus jebol. Agak munggah nanti kiamat. Kelihatannya gold akan kiamat dulu sebelum kiamat kubro terjadi. Kelihatannya. Karena nggak ada
Gak ada yang abadi itu. Uberis apa bulis mbah? Bulis. Bulis. Ini sejak tahun 85. Loh, kalian lahir apa urung? Cuman ini bukan sejarahnya Euro ini. Euro itu lahir tahun 1000 pada akhir abad 19. Ini tahun 80-an ini Euro secara resmi belum lahir ini. Enggak tahu ini pakai apa. Selama mereka masih bayar, masih worth it dong. Untuk udah mana? Ini aku perlu Pak Heru ini. Daily mbah. Apa? Apa daily? SAU. Oh, tadi udah. SAU. Euro, kita ke Euro. Kayak fokus. Euro fokus Euro. Oh. Big time frame. Reject LS kan? Buff. Retrace ke sini, back sini, di sini berarti dia reject di mana? Kayak kurang jelas. Pengkolane maksudnya aku perlu zoom cuman males. Mantul ke atas. Ini kompresi. Sini sampai sini kompres. Kompres CP. Keseluruhan pengkolan ini harga masuk ke flag yang ini. Harga masuk ke pengkolan yang itu. Sini, sini, sini. Dari beberapa tahun ini udah berapa tahun aku nunggu setup ini, dia nggak nyampe sini. Sini loh, ini tak tunggu dari 2000 berapa ini. Ini zona ini 0,8 di Euro USD ini udah tak tunggu sejak aku bisa PA. Ini kita comeback ke skala kecil. Ada opportunity. Clear, clear. Ini clean semua. Berarti aku nggak akan entry di situ. Mungkin skala ini. There. Sono. Cuman kelihatannya nggak bulan ini akan diambil. Compress. Oke, betul. Kompresi sini.
kompresi itulah pas pas pre-session zone itu sendiri. Oke, clean. Clean. Enggak fresh. Enggak fresh. Ini sing kampret itu zonanya enggak fresh. Itu yang pertama. Satu enggak fresh, yang kedua enggak dijebol juga. Kampret itu, zona sing enggak fresh dan enggak dijebol juga itu loh. Ora di entry yo enggak kena. Jebol yo ora. But tetap bisa kita manfaatkan pipnya yang ini. Tetap bisa kita manfaatkan pojokan nih. Kalau sudah tahu zona-zonanya itu, kalau kita buka chart kan ada 8 zona. Ada 8 sebenarnya. Ya 6 cuman untuk mudah-mudahan tapi ada 8 macam. Kita mau entry kah? SRSD, LS, ignore Quasimodo, pojokan flag lalu flag terakhir dari compression, terus compression yang di broken. Itu kan 6 itu kan. Di mana saja kita akan entry? SRSD, LS, ignore Quasimodo, pojokan flag, CP, flag CP terakhir dan CP yang di broken. Scalp dengan target mungkin ini, kita lihat nanti harga ke situ. Karena komputerku kemarin kan baru kan, jadi tak install ulang, hilang semua marking aku. Semua pair sudah ada loh markingannya. Taken. Oke, sek. Kita lihat yang ini aja, wes. Kalau ngomong nih entry, aku pengen entry teman-teman. Aku pengen masuk sebenarnya. Yang garai kampret itu ya realita kampret. Ditembus enggak. Enggak fresh iyo. Gitu loh. Tuh, ketahan di sono. Ketahan di sono. Oke, ini. Unike. Ini SR. Lihat deh. SR di break-nya di mana ini? Oh, sini di broken. SD swapping. Oke, berarti ya guri iki tok ring-nya. Ring sing bisa diambil hanya ini tok. Minggu depan aku masih vote untuk Aku nunggu ngebay. Target maksimal yang kelihatan untuk buyer masih ini. Wincer itu, yakin aku. Oke, di mana untuk ngebuy? Market. Hal
hal yang tidak bisa kita tebak itu ketika broken, satu retrace-nya seberapa dalam. Kalau gini, kalau aku FOMO, aku bisa ngebuy dengan target yang ini. Aku bisa ngebuy dengan target yang itu. Ya, itu yang pertama. Problemnya, aku bisa ngebuy on current price. Yo, besok sih. Cuman stop loss-nya di situ. Gak worth it. Bagiku ini gak worth it. Satu banding satu bagiku gak worth it. Gak worth it bagiku. Oke. Yang pertama, planning-nya apa? Ini analisaku agak pelan-pelan ya, supaya kalian dapat reason-nya apa. Tempat awal aku lihat untuk ngebuy itu di sini. Di price cap yang ini. First, yang pertama. Kenapa ini, teman-teman? Ini itu support yang disiapkan untuk dibroken. Jadi support resistance dibuat untuk di break. Itu yang pertama. Kalau IT memutuskan kalau dia belum kenyang, ya dia akan push harga sampai ke demand yang dalam ini. Why? Kenapa IT nge-push? Karena di sini belum cukup untuk nge-fill order. So there it is. Bagi kalian yang trading candle pattern, mungkin agak kelihatan proses ini tuh agak random, but it's not. No, it's not random. There is a reason. Tiap tick itu ada reasonnya. Oke. Okay. Ini ketaken. Pengkolan ini ketaken. Ini compression, kelihatannya kayak diambil. It is. On that zone. Oke, okay, nice. Daily, auto. Ini view-nya daily. Oke, okay. Broken dari sini ya. Berarti ini nggak bisa di-take lagi. Mungkin sekitar dua zona itu. Untuk aku nggak yakin kalau minggu depan ini akan di-taken. Opportunity scalp, open minggu. Oh, ini dia. LS. Good one. Sebenarnya pengkolannya yang ini. Pengkolannya dari bawah kiri yang ini.
kelihatannya ini sudah ketaken, ini ada maling yang belum kemaling. Don. 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 Atas sampai mana? Terus ada opportunity. Ah. Enggak. Baik. Bau kiri. Tes badut jika pizuna yang ditembus. Terus enggak fresh ini gimana? Enggak ditembus dan enggak fresh. Lah iku kamprete, aku enggak yo disikapinya you do nothing. You do nothing. Ya mau ngapain? Iki markas petinggi Iran dibom Israel, Israel mati. Iran udah mengatakan perang minggu ini, Mbah. Siap-siap esau. Apa ada guru di Bali? Di Bali itu ada seorang guru. Kurang lebih konteks yang dia sampaikan seperti ini. Jangan mengambil profit dari perang. Ya, pandangan relatif sih ini. I don't know, yo. But it is what it is. Lumbah, trade good, lot kecil juga gede, Mbah. Ah, lembok banding ini modalmu $100. Ngapura Mbah telat. ASMR bravo 2 tak. Ayo toh. Kenal. Oh, tahu. Ya mesti Mbah ABC dino. Minggu setelah. Santailah. Ini persiapan. Justru dengan persiapan zona-zona kita wis gak bingung. Pokok ketika buka chat harga kok wis di situ ya wis tinggal masuk ya masuk. Assalamualaikum. Lahmu kok saya iklan Mbah. Oh, YouTube iku. Emas turun menunggu Palestina merdeka. Palestine. Ah, beh konflik. Oh ya. Di Timur Tengah ya. Sejak dari dulu ya. Lihat toh sejarah teman-teman. Eranya Perang Salib. Iya toh. Raja-raja medieval abad pertengahan itu menganggap Yerusalem dan sekitari itu kayak mahkota gitu loh. Apa ya? Kayak piala yang sangat indah gitu. Konon katanya yang menguasai daerah itu menguasai perekonomian dunia. Kalau kita lihat berdasarkan geografis memang banyak persimpangan jalur sutra kan di situ dulu. Bobes. Prop firm masih worth it. Masih worth it ya. Eji Mbah. Teman-teman sorry yo kalau pertanyaannya nggak kejawab semua yo. Ini temanku ngomong mau kesini ini nanti.
temanku bilang mau ke sini. Kalau nanti temanku ke sini, kita stop ya. Dan mungkin nggak akan siap semua. Euro. This land is mine. God gave this land to me. Kalian tahu nggak lagu itu? This brave and ancient land to me. Itu loh. Itu loh teman-teman. This kalian ini adalah start belajar sejarah yang asik. Ini loh. Judulnya mana anuku? Mana meta Oh ini loh. Judulnya This land is mine. Asik ini. Ini asik ini. Tuk. Area itu telah jadi perebutan. Oi, asik. Gitu, tuh. Mana ini? Klik. Oh. British. Inggris itu setelah bakar-bakar dia lari ya, kampret. Oh. 11 tahun lalu video ini, cuman it's beautiful. Oke, come back Euro USD. Euro JPY tadi. Oh, good. Kalian harus tahu ya, the real big flag limit dari Euro Yen. Euro yen. Betul. Tahu nggak kenapa historical data yang ada di Meta itu? Kemarin aku dapat info dari teman. Dia beli foto data hanya untuk backtest saja. Data historical data itu dia dapat 1,5 tera atau berapa tuh ukuran data nih tok, belum di laut loh, lebih dari 1 tera loh. Jika kalian ngomong oh trading itu cek deh di drive C kalian, drive sistem Windows kalian, file untuk MT4 itu akan bertambah seiring kalian nambah historical data. Gitu. Akan nambah dan besar.
punya aku berapa 100 giga apa berapa total dari semua meta. Nah, kalau tidak dibatasi, server broker akan terganggu biasanya. Waduh, perutku kok wis kemrungsung mau nganu ini. Oke. Perutku kok mules gitu ya. Oke. Yo, bukan mules-mules nganu, cuman yo. Masa ke kamar apa? Masa live streaming di kamar kecil lah, aneh. masih bullish. Pojokan flagnya kalau kita lihat aja masih ini kan. Mungkin, maybe kita bisa taken the trade there. Kopi kemarin nih gue. Duh, iya. Yang ini sorry. Cek gitu loh. Makanya lower time frame itu penting. Oke. Ini dia. Haha. Pojokannya. Pojok ceklik. Ceklik. Nah. Still bullish paling tidak sampai 167. Sabar deh. Halo Mbak Auditia EW. Halo Mbakku. Ganteng. Terkecima. Tick data. Besar itu. Rock firm. Oh. No. Golek-golek teher tak siap-siap adol perak won. Oh, SAG. Breakingnya ngeri nih. Kita tadi zona ini kan. Kita lihat, kita belajar ini zona-zona penting kan. Bagaimana mekanisme harga itu ngebroken? Kita lihat di kirinya, ada enggak? Moga-moga ada. Waduh, jauh. Jauh, story-nya jauh amat. Alah, jauh, H4. Sini. No sih. Tengah. Kalau nggak di pojok ini terkadang sell masih valid, tapi kita sudah kena SL. Masuk zona tengah seperti ini. Kalian bayangkan sebuah history itu rally base drop. Rally base drop itu ini contoh. Ini di time frame daily gitu. Nah, karena skalanya itu gede. Biasanya kan di sini ada pengkolan toh.
Di sini ada pengkolan. Di sini ada pengkolan. Di sini ada pengkolan. Kecil gitu. Karena pengkolan, karena rally base drop itu keseluruhan zona yang ini. Kalau ini time frame daily ya, daily atau weekly gitu. Somehow terkadang sell-nya itu valid, teman-teman. Sell-nya itu valid. Cuman kita tidak tahu sejauh mana harga akan masuk ke dalam. Ya untuk maksimal risk to reward ya tentu yang paling pojok. Nah problemnya jika SL kita terlalu sempit kan stop loss kan berdasar zona tuh. Itulah kenapa kita ini SL itu berdasar zona, bukan berdasar pip, bukan tipis-tipisan sebenarnya. Lebar stop loss itu berdasar zona. Kalau mau SL sempit dan risk reward gede, berarti kan ngantri di pojok kan. Harga, kemungkinan harga paling mahal kan ngantrinya. Bisa di-fill, bisa tidak. Terkadang harga kan digur, yo hanya kelihatan kayak di zona tengah, tapi lanjut. But the real seharusnya stop loss ditempatkan kan di atas ini kan. It's happen. Konteksnya. Gimana ini? Kalau kita hapus semua ini. Maka drop. Rally based drop itu. Kita lihat. Weekly. Waduh. Berikan PR sing aneh-aneh. Tuh ini nih contoh iki. Rally base drop itu sono enggak nyampe malan. Bukan ini sih. Aku kok lihatnya malah bullish ya. Siapa tadi yang mau cari THR tadi? Aku lihatnya malah bullish sih. Aku lihatnya loh. Di Play Store nggak ada APK Forever. Ada. Ada kok. Coba cari toh. Gini. Ini linggu itu Quick Pro. Tahu nggak kalian? Kalau kalian punya aplikasi Quick Pro ya, tahu nggak berapa jumlah seller? Walah. Tadi bateriku Android lobet. Tadi sore jam 3-an aku cek itu sekitar 70% lebih yang nge-sell itu. 70% lebih yang nge-sell. Bayangin tuh, pernah kebabat. Aku lihatnya masih bull. Live jenangan jedane kaduan mbah komunikasi jadi satu jalur. Sorry. Karena terkadang satu pertanyaan itu perlu tak explain. Karena aku kan orang yang detail tuh sebenarnya. Pemalas tapi detail aku ini. Jadi sorry banget sepurane. Mbah FMTU masih aku coba deh tanya yang berpengalaman. Mbah jelasin whipsaw. Whipsaw
kan esek-esek tuh teman-teman. Nah, esek-eseknya cenderung tidak jelas, itulah whipsaw. Biasanya term itu hati-hati kena whipsaw gitu. Be careful whipsaw, atau market will take you out gitu kan. Dari gabungan My FX Book, terus Forex Factory dan server Forex MF sendiri. Ya bukan sentimen, itu posisi yang terbuka. Maksudnya mereka memihak itu. Tuh, tanya si Jul tuh. Meta itu marah, goro-goro akun demonya dimanfaatkan untuk kasus kemarin itu loh. Jadi mereka agak strict term, itu yang pertama. Lalu isu peperangan juga, Meta kan Rusia kan, Meta kuat kan. Ada isu perang juga, dia sempat ke ban juga, jadi dia sangat careful sekarang. Meta kuat berada dalam posisi yang berhati-hati sekarang. Iya, esek-esek. Nah, kalau termnya Warren Buffett biasanya termnya biasanya volatility will taken you out gitu, taken out by volatility. Esek-esek FMT gak bisa diakses orang Indo, pokok segala yang berbau financial, itu dibanned di pertradingan di Indonesia. Kita tahu sendiri regulasi Indonesia ya. Kecuali ada sih yang apa ada sih yang tidak diblokir. Ada sih yang tidak diblokir. Cuman aku nggak. Ada sih yang tidak diblokir. Yang tidak diblokir broker. Ini setauku ya, broker luar yang tidak diblokir itu ini. Dan aku yakin kalian nggak pakai ini. Aku yakin kalian nggak pakai ini. I will show it. UBS Neo. Wes Forex MF aja. UBS Neo duitmu ra cukup nggih depo. Yakin aku. sorry. Yo, iki ae. Sponsor gue. Oh ya, perasaan ayamnya enggak pernah kencing. Oh, asem tenan. Ajak Bang Hendrik, Mbah. Oke, nanti. Esek-esek filosofi tai ayam. Setauku ini tok yang belum diblokir. Ini tok. Ada di sini yang pernah trade dengan UBS Neo? Wih, Jul, nanti Jul. Yogi, siluman ini. Nah, kayak. Silent Angel tuh. Silent Angel iki paling yang ngechat aku, apa sing kontak sama aku tadi. Masalah trading iki sudah bertahun-tahun loh. Leverik lega paham. Aduh. Mumet dasku.
lihatlah medali gold saya. Oh itu tuh lihat Rofik itu. Rofik, thank you Rofik. Mwah. Love you dah Rofik. FMTO ah, USD. Si apa? Apa temanku ki rada apa orangnya rada militan ya. Jadi tiba-tiba ada di rumah ngono ae. Tanpa gedor pintu. Wasem tenan. Wasem tenan. Temanku rada militan. Suruh nonton video. Beh, diarani aku. Lah iya kan apa se dia kan tanya gini kan. Kal tadi dia ngomong di Frag MF 1 banding 500 itu maksimal open lot berapa? Ini teman-teman ya, hubungannya kambek jaminan leverage itu. Leverage itu hubungannya karo jaminan. Sama jaminan. Yo nanti tak buatin video. Jadi leverage itu kalau kita deposit kita. Nah, ceritane kalau kita open posisi ya. Kalau kita open posisi jebret, leverage itu oke, anggap jaminan gitu. Uang jaminan. Nah, alias margin requirement jebret. Nah, dipotong dari mana uang jaminan kita? Dari deposit kita. Itu satu. Nah, selebihnya di luar uang jaminan kita bisa buat open posisi lagi atau untuk nahan plotting yang posisi ini. Iya toh. Nah, orang-orang ya rata-rata trader zaman sekarang itu suka leverage besar. Semakin besar leverage, jaminannya semakin kecil. Makin besar leverage, jaminan makin kecil. Oke, anggap ini uang deposit kita ini. Apa yang anu ini? Ini pakai warna anu. Tuh. Semakin kecil. Nah, semakin kecil yang untuk jaminan, kita bisa open lot semakin besar. Cuman karena open lot kita dipancing untuk besar, ini yang biru ini untuk nahan floating. Ya. Karena lotnya besar, daya tahan kita jadi sedikit. Itu contoh. Itu daya tahan kita jadi sedikit. Ya, matematik like that lah. Mas, alah, udah bertahun-tahun trading ini gak ngerti ya. Leverage, stop level, stop out level. Pahamilah. Nah, kalau posisi kita ketutup ya, ketutup di close, di cut atau TP dan profit, leverage yang kita jaminkan tadi akan dikembalikan. Ceklek. Begitu ceritane. Tuh. Konsepnya yuk sama sebenarnya. Konsepnya sama. Permainan kata-kata sebenarnya. Unfilled order. Apa itu order yang belum kerisi?
Contoh kan, kan biasanya ada kan. Anggap kalian buka dealer motor. Anggap kalian buka dealer motor gitu. Nah, di situ kan kalian kan sell limit kan? Kalian kan sell limit kan? Kalian kan sell limit berbagai macam jenis motor. Kalian sell limit gitu. Tentu kalian akan memasang harga semahal mungkin, betul? Kalian akan memasang harga semahal mungkin. Betul. Oke. Terus semahal mungkin yang rasional di market. Berarti kalian kan sell limit. Nah, kalau kalian datang ke dealer itu, kalau kalian ceklik langsung market order, berarti berapapun yang ditawarkan si penjual motor, ya wes kalian ya kan dibeli gitu. Kalau kalian mau nawar, artinya kalian buy limit. Kalian buy limit. Kalau kalian buy limit kan ada kemungkinan tidak ketrigger kan. Contoh nih, di gold nih. Gold di gold. Oh, aku buy limit di harga 1000, Pak. Loh, boleh, bisa. Dan aku suka kalau bawa gold ke situ, aku suka 1000. Itu sama saja kayak kalian ke dealer motor mau beli motor Scoopy tahun 2020 gitu contoh. Pak, ini Scoopy yang ini boleh enggak, Pak? 50.000, Pak. Nawar ya boleh-boleh aja, kira nawar. Scoopy yang habis kebakar ae, enggak mungkin dikasih segitu gitu loh. Ya kan, ya lebih baik di anu toh. Rangkanya dikiloin kan. Gitu. Leverage enggak ngerti. Sel di sana saya, Mbak Ijin, Mbak. Oh, well, tergantung planmu. Audi SD. Jelasin cash money management. Apa? Soros itu pakai cash management loh. Joe Soros itu pakai cash management. Dia averaging down. Dang, Soros mengguncang market Eropa sampai presiden kita turun. Apa efek dominonya? Tahu nggak dia profit berapa persen? 10%. 10%. Gebuki mbah, oh yo, gebuki ya iki. Sepuluh persen. Oke. Oke, sekarang paling gampang lewat utang, benar Pak? Betul. Nah, kita kan bayar bunga kan? Bunganya itu berdasar apa? Swap biasanya. Nah, swap itu bisa positif, bisa negatif. Jadi swap itu nggak hanya minus, teman-teman. Ada yang swap positif. Aku kena SL. Tapi karena swap positif, aku tetap plus. AU kita. Jadi, yo. Sebelum kita ngejudge atau kita menganggap, oh, panjang, oh itu ular. Enggak, jangan. No. Coba kita pelajari. Coba deh kita pelajari. Contoh ini kemarin nih.
ada yang nanya, analis broker itu nggak bisa trading, Mbah. Aku rungkat terus. Untuk bisa dapat sertifikat penasehat berjangka itu diminta portofolionya loh. Badan pemerintah loh yang ngecek, diminta portofolio tradingnya loh. Bukan MQL5, bukan kalian lihat MQL5 lagi, tapi orang badan pemerintah yang lihat itu. Swap positif itu gimana, Mbah? AUD USD. Kan kedua ini kan punya suku bunga yang beda kan? Gitu, selisihnya itu. Oke, wes. Apa ini? Oke. Oke, sek. Pengkolan di tengah tetap. Ini bagus, sudah enggak fresh. Jadi AU kita di range ini berarti saling ngekunci. Oke, kita lihat kuncian yang atas mana saja yang possible kuncian. SR dong. Yang possible ini kuncian. Oh, lewat sini saja. Ini ke sini. Flag, nor flag. Ini nggak perlu ditandai. Ini aja. Oh, that one. Sama ini berarti. Oh, hurah, Pak. Oke. Mana kunciannya? Ini. Simple ya gini. Ceruk-ceruk kena. Ini ketiga garis ini dipengkol semuanya. Ceruk, yes, kaya berarti pengkolannya. Ini ceruk yang itu. Oh, tidak. Salah. Kalian kalau marking yang ini, hal kampret akan terjadi. Flag range. Tapi kalian lihat yang pertama nge-break itu. Ere. Oke. Lalu pengkolan ini. Where it is? Di candle yang ini. Kalau berada di dalam satu candle, kita harus zoom. Kita nggak bisa langsung gini aja. Oh, ngawur. Ngawur. Coba yo, kita marking gitu deh. Tuh. Kita coba lihat weekly sini. Belum kelihatan kan? Oke, belum kelihatan. Daily. Kom gua ada. Aha, lihat toh. Pengkolan nih ternyata bukan segini tapi segini. Ditarik dari mana? Break retrace lanjut dari garis ini. Gitu, begitu. Kita kasih warna. Kita kasih kolo-kolo. Kita kasih kolo-kolo, oke. Ceng. Time frame weekly.
tuh berarti zonanya segini. Biasanya teman-teman itu hidden, hidden pace. Ini SR ini nothing bagiku. Cuman mungkin di time frame M1 akan ada action, but I'm not. Tararara, LS, KE, KE targetnya untuk buy, kalau dapat buy, cuman pengkolan ini tidak kebroken. La 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 la. Link taken. Oh, gak ini gak kebreak. Kok iya? Oke, iki bisa. Di break enggak gitu. Aku lama enggak entry AU makanya. Di break enggak, di tes iya gitu toh. Kesulitan pengkolan ini ngene jebret. Di tes, di pucuk juga ngetes sih, cerot. Di tes iya, di break enggak. Sama kayak kalian yang anu digantung gitu loh. Ditembak enggak, tapi ngomong pikir-pikir dulu. Diterima enggak, aku tak pikir-pikir dulu deh. No. 10 tahun pikir-pikirnya. Oke, berarti kesimpulannya Mbak Ujiku nyangkut sebulan. Ya kalau nyangkut nyangkut bayar apa nyangkut sel, Arik? Hapus saja ya, agak di marking sono. Enggak broken nih. Ini. Aku enggak tertarik ini. Nyangkut sel mbah, walah iku. Iya iku, aku mau ngesel. Aku gak mau ngesel aku. Udah. Ini aku nggak mau ngesel di sini. Lebih menarik ini. Oh, halo Rose, sehat. Tak minum air. Alhamdulillah. Cash management. Manajemen duit kan itu. Oke. Ada tipe yang ingin langsung modal serius setelah punya keyboardku, suaranya asik banget. Oke, ini kita deketin ah. Ini kita deketin. Modal serius setelah punya trading plan. Ada yang
ada yang sebagian kecil aja yang untuk depo. Ini biasanya teri tanpa stop loss. Turu, wis capek. Oh, wis kono. Turu. Hus. Ayame kepalanya besar. Besar kepala. Oke. Sip. Nyangkut sel, Mbah. AU rada aku belum baca blas. SAU. Bacaku uji. Aku mau ngesel cuman di atas sih. Cuman kalau ngesel sekarang enggak sih. Yang aku harga berapa itu tadi kan? Ayo. Ayo, yang aku harga berapa? Enggak. UC kita cari yang di atas. Big plan nih. Funded neck itu regulusnya sama kan apa? Oh. Di Play Store lubar ngopi. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Dimas Prasetyo, kalau kontrak size fungsinya untuk apa Mbah? Yo hitung-hitungan itu tadi butuh berapa? Jumlah sel di aplikasi apa Mbahku? Di aplikasi ini loh. Di aplikasi Neverex ya, maaf. Quick Pro ini. Quick Pro. Tuh, di kolom komentar. Harus login dulu sih, tapi. Lah iya ya. Esek-esek itu bang liquiditnya. Iya. Pamit sembah turu, sertifikat PA gak. Sweet boy juga mana. Iya, ho. Betul. Swap ada yang positif. Ya mbah. Hold by which is swap positif. Stay. Sell UIDJHF. UIDJHF. Aku agak telat ya masuk di situ ya. Cuman aku nunggu di sini sih. Kita lihat, aku nunggu di atasnya lagi. Oke, gitu aja ya, teman-teman ya. Aku tak persiapkan nganu, ada temanku yang mau nganu. Ada yang belum anu piraper. Oh, all pair semua instrumen yang ada. Gak mudik, Bah. Mungkin. Eleh, jane pengen nyambut. Mbah koncoku trade gul no. Tetep MC ditinggal tuh. Entry tinggal turu. Entry ditinggal tidur. Akhirnya tidurnya ditinggal MC. Entry Vibo Jos 705. Oh. Pernah kepikiran buy sell stop enggak, Pak? Oh. Enggak. Mbak Daud menyikapi zona ini. Oh, ya wis enggak saya entry dulu. Ini ada Rizal. Rizal apa tadi Rizal? Muhammad Rizal. Audi USD. Aku belum. AU terlalu copy gitu loh.
6708. Enggak, aku enggak akan nanti di sini. Gimana? Yo PO lah, PO, PO. PO di zona ekstrim. PO, PO di zona ekstrim. Kan tapi enggak ada pengkolan. Oke, maksudnya di sini ada anune. Di sini kayak clean gitu ya. Biasanya pengkolan tetap ada di time frame kecil biasanya. Kau kecil. Ada, akan tetap ada biasanya. Bahkan ada yang fanatik itu malah dilihat time frame 30 detikan malah. Atau 5 detikan, 1 detikan. Alah, kalau 1 detikan kurang valid sih. Oke, okay. Yowis, teman-teman, thank you ya. Oh, BTC, USDT. Malah for me lebih kelinan BTC. Cuman ini harus di broken dulu untuk confirm down. Oke, gitu dulu ya, teman-teman. Gitu dulu. Tudu. Ini mana ini? Mana ini lo? Mana? Oh ya. Oh. Weh, ini ilmu rawa rontek. Oh, celak. Oke, itu tadi reviewnya. Makanya trading ini bagiku terus gitu-gitu. Enggak anak sing exciting. Gitu-gitu aja kok. Ada SL enak ETP nih. Kalau pemula kan bisa loss, bisa profit. Emangnya orang selama ini trading enggak bisa loss, profit. Podo aja aslinya. Cuman keyakinan plannya lebih terstruktur gitu aja. Kalau sudah punya jam terbang. Ya pastikan aja ketika jam terbang terbangun dengan bagus, modal kita masih ada. Oke, thank you. Nggak bisa lama-lama ya.